Assalamualaikum. Apa kabar Ayah Bunda Kreatif? Kumaha Damang? Ketemu lagi deh dengan saya Endah Rosdiani. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung di channel saya ini. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara berkreasi dengan sendok plastik. Yups, sendok plastik Bunda yang gampang didapat, yang kadang banyak ya di rumah, bekas acara apapun. Nah, daripada dibuang, kita kreasikan menjadi sesuatu hiasan buat dekorasi rumah kita, buat dekorasi di panggung atau dimanapun di acara event-event ya. Nah, penasaran kan bagaimana cara membuatnya, bagaimana hasilnya? Pantengin terus ya Ayah Bunda video tutorialnya berikut ini. Cara membuat. Sediakan bentuk lingkaran seperti cincin dari dus bekas yang sudah dilapisi dengan karton putih. Kemudian rekatkan sendok plastik yang sudah diwarnai satu persatu di atasnya dengan posisi seperti ini. Lakukan ini di sekeliling bentuk lingkaran tadi. Untuk warna sendok plastiknya sesuai selera Ayah Bunda ya, bisa merah saja atau merah putih. Tara, hasilnya seperti ini Ayah Bunda, cantik bukan? Kemudian potong sendok plastik yang sudah diwarnai dengan cat kayu warna merah seperti ini. Jadi membentuk kelopak bunga ya. Lakukan hal yang sama pada sendok-sendok lainnya sehingga ada 9 bentuk sendok plastik warna merah seperti ini yang sekilas sih berbentuk kelopak bunga. Nah, kemudian potong karton dari kertas dus berbentuk lingkaran dengan ukuran diameter kurang lebih 7 cm ya. Dan rekatkan tutup botol warna putih di atas karton berbentuk lingkaran ini. Rekatkan potongan sendok plastik warna merah berbentuk kelopak bunga tadi di atas karton tersebut. Lakukan hal yang sama untuk ke-8 potong sendok plastik lainnya sehingga membentuk bunga. Tara, jadi deh bunga sendok plastiknya, cantik bukan? Nah, kemudian rekatkan bunga sendok plastik ini di atas hiasan bentuk lingkaran tadi. Rekatkan di bagian tengah lingkarannya ya. Nah, hasilnya cantik bukan? Siap dipakai untuk menghias acara Agustusan kali ini. Waktunya pemasangan. Nah, ya Bunda, kali ini hiasan bentuk lingkaran dengan warna sendoknya merah. Tapi hasilnya cantik juga bukan? Kalau yang ini yang tadi kita buat itu loh, sendoknya warna putih, bunganya warna merah. Tapi hasilnya kedua-duanya pun cukup cantik kok. Nah, gimana ya hasilnya kalau kita gabung? Kayaknya jauh lebih cantik deh. Tak percaya? Nih, lihat hasilnya. Itu hasilnya Ayah Bunda, cukup unik bukan?
hanya dengan berbekal sendok plastik yang dicat dengan cat kayu atau cat akrilik, maka hasilnya pun unik banget. Warnanya bisa juga sama ayah bunda diganti ya, sesuai dengan event yang akan dilaksanakan. Nah itu saja ya, semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.